Terjadi keributan antara debt collector dan seorang kurir di dekat SPBU Karang Tengah, Jalan Raden Saleh, Karang Tengah, Tangerang, pada hari Senin sekitar pukul 12 siang. Menurut keterangan warga di lokasi, keributan bermula saat debt collector hendak menarik mobil yang dikendarai oleh kurir. Kemudian kurir meminta izin untuk mengantar paket dulu, namun pihak debt collector tidak mempercayainya dan menduga kurir ingin melarikan diri. Akhirnya pihak debt collector sebanyak 6 orang menahan laju mobil sampai motornya terseret dan terjadi keributan. Akibat kejadian ini sempat terjadi kemacetan lalu lintas di lokasi dan kedua belah pihak sudah dibawa ke pihak kepolisian. Dari Tangerang, Tim Liputan melaporkan.